Tahukah kamu apa itu e-sport? Ayo kita bahas. E-sport adalah singkatan dari Electronic Sports. E-sport sendiri adalah bentuk kompetisi permainan video yang diadakan di tingkat profesional dan kompetitif, mirip dengan olahraga fisik tradisional. Pemain berkompetisi dalam berbagai permainan video populer, baik individu maupun dalam tim, dengan tujuan untuk mencapai prestasi tertinggi dan memenangkan hadiah. E-sport pertama kali muncul pada tahun 1972 dengan turnamen Spacewar di Stanford University. Sambung lalu pada tahun 2000, pertumbuhan mendapatkan perhatian lebih besar dengan adanya turnamen besar dan liga profesional. E-sport mencakup berbagai genre permainan video, termasuk game tembak-menembak, pertarungan, strategi, olahraga, dan masih banyak lagi. E-sport sendiri memiliki pengaruh pada budaya dan industri, yaitu 1. Penggemar dan komunitas. E-sport memiliki basis penggemar yang semakin meluas, termasuk di kalangan anak muda. 2. Karir profesional. E-sport telah menciptakan peluang karir baru sebagai pemain profesional, pelatih, manajer tim, dan bahkan pembuat konten. Namun e-sport juga tentu saja memiliki tantangannya sendiri, seperti 1. Kesehatan mental dan fisik. Sesi bermain yang panjang dan intens dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan fisik. 2. Perlindungan hak pemain. Kondisi kerja dan perlindungan hak pemain masih menjadi perdebatan di industri e-sport, terutama dalam hal kontrak, gaji, dan jaminan sosial. E-sport telah menjadi fenomena budaya yang signifikan, menggabungkan teknologi, hiburan, dan kompetisi dalam satu paket yang menghibur dan mendebarkan. Bersama MC, Raih Prestasi.